Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Selamat berjumpa kembali Dengan kami tentunya Tetap di jual beli motor bekas Gareng motor Jombang Jember, Jawa Timur Nah di kesempatan siang hari ini Kita akan review motor yang murah-murah saja bro ya Soalnya kemarin ada yang Apa namanya? Yang berkomentar Jangan motor Ninja aja, ya. Review motor yang agak murahan, soalnya dananya sedikit. Oke, terima kasih ya. Untuk kali ini sebelum kita, apa namanya, kita review motor yang baru dapet yang kita cuci ya. Kali ini kita persiapkan untuk beberapa unit ini. Nah, ini, alhamdulillah ini terjual satu orang ini. Terjual satu orang, ya. Ada RH King. Yang sudah pakai Ninja nih suratnya ikut Ninja semua. Ini satu orang beli dua ya kita kirim ke Bungur Aceh ya. Nanti kita video sebelum kita kirim kita video dua unit kita kirim ke Surabaya. Untuk yang ini sudah ada yang mau ngambil ya. Ini pembelian yang kedua kali kemarin eh, ngambil Satria orang Madura. Sekarang ngambil lagi. Ini baru dapat sudah di booking. Jadi kita gak berani jual ya. Jadi, buat teman-teman, monggo lah yang mau minat silahkan ya. Untuk harga di Gareng motor, gak apa-apa lah, selisih sama anak-anak, paling selisihnya satu juta ya. Lebih mahal, tapi kita jamin lah. Nah, kayak ini, ini terjual dua unit. Ke Surabaya, kita kirim sebentar lagi, tinggal nunggu pengiriman. Waduh, Arkhimis, kita berhenti dulu ya. Tarhim bro. Berhenti dulu, bro. Tarkhim. Oke okay, buat teman-teman ya kita lanjutkan lagi videonya atau reviewnya. <laughs> Maaf ya e, reviewnya agak berantakan dikarenakan e, saya sendiri ya. Jadi kalau misalkan anak-anak yang tak suruh review, nggak tahu yang namanya plus minusnya itu nggak tahu nanti nggak bisa bicara ya. Jadi kita lanjutkan lagi motor-motor yang murah aja ya. Ya kita kasih kembangan untuk yang hidup. Nah kali ini ada Tiger ini ada CB ya ini lengkap mati ya bro jadi STNK BBKB ada cuma lengkap mati itu platnya asli 2020 ya nanti kita bicarakan plus minusnya biar nggak gagal paham nah kali ini kita juga ada Fixon tahun 2014 pajaknya baru dibayar bulan 4 plus minusnya ada di bagian ban depan kalau bodinya utuh original dan kali ini ada Ninja 250cc ya, ini tahun 2013 juga lengkap hidup, plus minusnya ada di bagian selebor belakang tidak ada, dan kenal pot orinya sudah pakai SC project ya, ada minus di bagian di belakang ini ada yang retak ya bro, tapi nanti kita misalkan dibagusin kita bagusin ya, jadi kita bicara bicarakan seadanya, oke untuk motor. Tiga Empat ada tiger dia ya. Itu kemarin sudah di DP orang, ternyata orangnya eh, berpaling ke Ninja yang Body King ya. Jadi untuk tigernya itu nggak jadi sold out ya. Oke, kita hidupin mesinnya dulu ya. Ini Fixon. Wah, mesinnya mantap ini CB nya ya juga kita hidupin ya CB nya ini nah ini terus untuk tiger tigernya ini akinya kurang kuat bro tapi insya Allah kuat ini Wah. Mantap, gas-gasannya mantap. Wis, pokok mantap lah tigre. Nah ini ya, ini mesinnya kita video semuanya. Uh, ini CB 150 2015 ya. Ini 2015. Untuk fixornya plat W 2014 lengkap hidup baru perpanjang. Bodinya mulus bro, asli warnanya ini asli bro kita matikan dulu ini juga kita matikan kita cek sound yang 250 cc KM nya 28.000 bro cek Nah, oke, okay. kali ini kita tinggal bicara plus minus untuk di motor ini ya. Kita mulai dari yang Ninja 250cc. Nah, oke. Okay. Untuk motor ini ya, sesuai video ya, sesuai video untuk selebor belakangnya itu tidak ada, ya. Dan untuk knalpotnya sudah pakai Blar. Nah, untuk minusnya ada di bagian sini, Bro. Ini retak sama ini. Kalau misalkan minta dibagusin, kita bagusinya sekiranya kelihatan utuh. Nah, ada cover di bagian tangki ya, kayak karbon ini. Tak saya lepas. Handle sudah modif kanan kiri. Ya, untuk mesin kita jamin aman. Untuk juga di bagian nah ini, ini ada retaknya, Bro. Ini misalkan minta dibagusin, tak bagusin untuk mesin keseluruhan masih original ya lu baut cek putih juga ini bautnya masih utuh ya belum pernah dibuka bagian dalam sudah saya bersihkan sudah saya cuci kenal pot sudah pakai SC project ya untuk ban belakang ini 60% ya untuk pelengnya ripen warna kuning emas jadi kelihatan garang untuk piringan ini sudah bervariasi agak lebaran untuk pelengnya ripen ya bagus ini untuk keseluruhan bodi-bodi mulus bro mulus ya, ini mulus juga ya di bagian sebelah kiri ya juga mulus bro nah ini bagian mesinnya juga mulus ya baut-bautnya masih bawaan pabrik juga ya untuk bannya itu, ban itu sekitar 60 depan belakang. Ya, nah, ini. Jadi kita video apa adanya, kita buka sejujur-jujurnya, ya. Tapi kalau mesin kita jamin aman. Untuk pelatnya P Bondowoso, bro. Ya, P Bondowoso, pajak bulan 1 baru ya, masih lama ini pajaknya. Pelatnya 2027. Untuk Ninja ini ya, kita buka harga di 28 juta ya tentunya masih nego lampunya saya pakai, proji lah ya lampunya pakai proji harganya 28 juta ini nggak sampai 30 juta ya soalnya kemarin hari puasa kita jual 30 sekarang sudah hari raya uh, untuk harga turun ya soalnya banyak yang jual yang beli itu berkurang nah kita beralih ke CB CB LED ini tahun 2000 Nah ini kita cek nah, listing normal semua mesin juga oke okay. ya mesin juga oke okay. ya mesin oke okay. matinya 2020 plat ya minusnya ada di bagian ban bannya halus ini bannya halus Terus untuk uh, warna putihnya ini bro, nah mulai dari selebor sampai ke sini ya, ini kemarin warnanya memudar kuning, jadi kita repaint ulang, sekiranya kelihatan bagus ya, ini kita repaint ulang, nah mulai dari depan ini kita repaint ulang, jadi motornya kelihatan bagus lagi ya, tapi kita repaint bukan uh, repaint yang 100 ribuan. Kalau repenya di sini tuh lumayan mahal, Bro. Tapi kita jamin kualitasnya ya, warnanya putih. Untuk mesinnya oke, ya. Segel lah. Nah, ini depan atas masih bersih. Untuk bannya ini masih kelihatan 60%, ya. Platnya jember, Bro. Ini platnya jember, ya. Ini harganya cukup di 11 juta 750 2 bulan 12 koma ya Kak sampai 12 mungkin kalau dihidupin sekitar 2 jutaan mungkin kalau enggak 2 juta setengah sekitar 2, ya sekitar itulah kita jual matinya aja ya kita jual matinya aja 11 juta 750 ribu rupiah nah yang lebih murah lagi juga ada ini kemarin sudah tak review ini harga eh, 11 juta ini yang ini 11 juta ya yang ini 11 juta plat B Nah, kali ini kita rip, eh, kita ripen. Kita video yang ini. Nah, ini Vixon, warnanya ungu ya. Warna ungu, motornya sangat bagus sekali. Ini minusnya, ban depannya ini gundul. Ya, kalter-kalter original, mesinnya masih kering juga. Bodinya original, Bro. Ini original, warnanya ungunya ini original. Ban belakang juga masih baru, ya. Platnya W. Pajaknya baru ya 2024 pajak baru Nah untuk yang satu ini ya ini harganya cukup di 9 .750 jadi 10 juta koma enggak sampai 10 juta 9750 dengan sesuai barang kalau di sebelahnya itu ada harga 9 juta cuma lengkap mati untuk yang putih ini kita ikutkan review ini 7500 net untuk tiger ini ya Nah Tiger ini tahunnya 2012 kita jual keadaan gaul ya ini anak muda nih yang dinamakan herek ya ini herek ini namanya mesin standar ya gelayarannya mantep pelatih jember motornya pakai kece bisa terus motor ya gaul ya untuk anak muda nih cocok untuk yang ini harganya di 13750 mahal ya emang agak sulit cari tiger kayak gini di sini Oke buat teman-teman wes cukup ya satu dua tiga empat. Nah sudah kita review kita video total ya untuk motornya. Moga-moga bisa kebeli di tokonya Garang Motor ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari kami ya jual beli motor bekas area Kencong Jember Jawa Timur.